semuanya, kembali lagi sama saya artis kepo mesin. Hari ini kita mau review mesin Yanmar traktor. Jadi ini tipenya YST Pro. Tipe mesinnya TF85 8,5 PK. Di mana mesin ini memakai oli kapasitas 2,2 liter dan bahan bakar solar. Udah ada radiator. Ini lampunya. Ini model terbaru ya. Jadi kalau model yang lama masih peta-peta, ini sudah cantik. Dan ini lampunya bolam, lampu biasa. Oke, ini bawaan dari mesin. Sudah ada buku manual. Ini kunci-kunci dan obeng. Dan ini buku manual dari traktor YST Pro-nya. Jadi diharapkan dibaca dulu terlebih dahulu supaya tidak salah dalam pengoperasian. Dan sebelumnya kita munculkan speknya ya. Sebelum digunakan, harap dicek dulu oli, solar, air, wajib diisi. Dan untuk kapasitas oli di sini ya, TF85 2,2 liter oli, TF105 ke atas 2,8 liter. Oke, ini isi olinya di sini. Ini untuk pengecekan olinya, ini sudah diisi oli. Dan pembuangan olinya di sini. Untuk penggantian seterusnya 50 jam pertama ganti, seterusnya 100 jam. Oke. Dan untuk mesin Yanmar ini di saringan hawa wajib dikasih oli sedikit ya, supaya saringan debu tertampung di sini. Nah, ini khusus mesin Yanmar. Kalau mesin lain tidak ada penampungnya, khusus Yanmar ada. Ini kelebihannya. Oke, dan untuk mesin traktornya, tangkainya, ini oli gerbok jangan lupa diisi, tipe 90, 6 liter. Dan pembuangannya di bawah sini. Nah, pembuangannya di sini. Di bawah gerbok. Jadi sebelum mengoperasikan mesin, wajib kita cek dulu air, solar, dan oli. Ya, oli wajib dicek dulu. Baru kita tes mesinnya. Kopling. Tekan kopling. Nyemplol. Jadi mesin ini tidak perlu pemanasan dulu, dan jangan lupa sebelum di engkol ini wajib di posisi sini ya, brake. Oke, sesudah mesin dihidupkan kita posisikan ke jalan. Jalan. Jadi kalau mau belok kiri, ini ditekan. Ini dia belok kiri. Kalau mau belok ke kanan, yang kanan ini ditekan. Ya, kanan ini ditekan, dia belok kanan. Dan kalau mau lurus, dua-duanya ditekan. Dua-duanya dilepas. Jadi kalau mau berhenti, dua-duanya ditekan. Dia udah berhenti. Jadi traktor ini cuma bisa maju saja, tidak bisa maju mundur, maju aja. Kita tambah gas.
kalau misalnya kita mau matikan mesin, tinggal di gasnya diturunkan aja, mesin otomatis mati. Oke. Dan di sini kita tunjukkan ada lampunya ya. Ah, ini lampunya. Jadi setel di sini, yang tengah off. Ini lampu atas, lampu bawah. Coba kita lihat di depan. Jadi apabila sudah sampai lokasi, kita wajib mengganti roda besi. Sampai di sawah ya. Dan kita jelaskan yang pertama, ini adalah bajak tunggal atau singkal untuk membalikkan tanah, menyangkul atau meloko. Dimana biasanya kalau memakai sapi, jika sapi kecil maka hasil akan makin lama. Jadi dengan teknologi semakin modern, maka sekarang sudah pakai mesin. Dan kedalaman ini bisa lebih kurang 50 cm tanah yang dicangkul ya. Jadi ini contoh memakai sapi. Kasihan sekali kalau sapi belum sarapan ya, apalagi cuma dikasih minum sereal aja. Dan ini memakai bajakan mesin, lebih efisien waktu agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi setelah disingkal, tanah udah jadi, kita pakai gelebek. Dimana gelebek ini fungsinya untuk menghancurkan tanah yang sudah dibajak. Jadi kedalamannya lebih kurang 10 cm, lebar 120 cm. Dan untuk pemakaian gelebek ini ada tekniknya juga. Untuk pertama harus digas pelan-pelan dulu hingga tanah tidak gumpal, dan jangan ditekan. Sampai sudah tidak gumpal baru tambah digas. Ini videonya. Wis, mantap tenan. Tarik sis, semongko. Dan yang terakhir, ini memakai garu. Dimana garu ini untuk meratakan atau menyisir. Dan bersihkan garu apabila tersangkut kotoran. Kita cek video berikut ini. Jadi ini tanah yang akhir tidak kata, jadi dengan menggunakan garu maka tanah jadi lebih rata. Dan tujuan akhir dari petani bukanlah menumbuhkan tanaman, tetapi menjaga kehidupan. Jaya selalu petani Indonesia.